Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY. Ani, yang berada di Jalan Lintas Selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sabtu 20 Mei 2023. Pertemuan itu digelar pada siang hari, sekitar pukul 10, secara tertutup dan tidak ada konferensi pers setelahnya. Sebelumnya pada Jumat 19 Mei 2023 malam Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dan calon Presiden tahun 2024, mengungkapkan kepada awak media bahwa pertemuannya dengan SBY hari Sabtu memang sudah direncanakan sebagai bagian dari kegiatan halal bihalalnya selama bulan Syawal. Ia mengungkapkan bahwa alasannya mendatangi SBY di Pacitan adalah karena SBY adalah seniornya saat masih aktif bertugas di TNI dulu. Seperti diketahui, Prabowo dan SBY memiliki latar belakang di bidang yang sama. Keduanya sama-sama mengenyam pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata RI di Magelang, Jawa Tengah. Beliau kan mantan presiden, beliau senior saya, dan ini masih bulan Syawal, masih beberapa hari lagi. Saya ingin halal bihalal, kata Prabowo seusai pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan relawan Jokowi Gibran di angkringan Omah Semar Solo, Jumat malam. Petinggi Demokrat Andi Malarangeng dalam keterangan pada postingan di Instagram pribadinya @andiamalarangeng menyebut bahwa dalam kesempatan itu, Prabowo dan SBY bersilaturahmi, bernostalgia, dan membicarakan isu terkait kebaikan bangsa di masa depan. Selesai pertemuan tampaknya Pak Prabowo tertarik berbincang mengenai sejumlah lukisan Pak SBY yang dipajang di Wisma Drupadi, ujar Andi.